berantem. Coach. Ada apa? Kalian nggak latihan? Kemarin gagal. Sekarang latihan makin kendor. Hah? Ada apa? Ucup berantem, Coach. Ya, Coach. Yusuf berantem. Perasaan semenjak kenal sama Yusuf, dia nggak pernah ribut sama siapapun. Lu berani sama gua, hah? Kenapa? Memukul? Songong lu ya? Nino! Ada apa ini ya? Ada apa sih? Gini Coach, Nino ngajakin kita buat nanyain bonus hadiah Liga. Tapi saya sama Ucup gak mau. Kamu tuh gak tahu malu ya? Hah? Uang hadiah itu tidak sebanding dengan biaya transfer kamu ke Bhinneka Raya. Terus apa yang kamu berikan untuk Bhinneka Raya? Hah? Prestasi kamu nol. Terus Ucup, anak kesayangan Coach. Sama, gak ada juga. Coach, yang namanya hadiah itu harus dibagi-bagi Coach. Itu kalau kalian juara, menang di pertandingan. Tapi apa buktinya? Hah? Ayo, pikir. Dah, sebaiknya kalian latihan lagi. Latihan lebih keras. Kalau Liga malah minta bonus. Kayak malu kalian ini. Ayo latihan, latihan, latihan. Ayo latihan. Bikin masalah aja pagi-pagi. Anak-anak, pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi buat kalian. Karena kalian sudah berjuang mati-matian demi kemenangan Tunas Sakti. Ini juga sekaligus menyelamatkan Tunas Sakti, rumah kalian, rumah kita semua. Bahwa Tunas Sakti berhasil keluar dari zona krisis. Dan Tunas Sakti tetap berdiri dan semakin kokoh. Dan ini adalah hasil kerja keras kalian. Hak kalian yang harus saya bagikan kepada kalian. Fikri. Buat kamu. Tolong berikan sulai. Abe, Lepeng. Marsha, Chandra. Terima kasih, Pak. Oji, Kania. Topan, Acun. Terima kasih, Pak. Apaan tuh, Dek? Bonus, Pak. Bonus? Iya. Wah, kalau memang ada, kasihin dong. Pak Toyo! Bicara apa barusan? Kalau emang ada kasihin, Pak. Maaf, Pak. Saya mau numpang lewat doang, Pak. Maaf, Pak. Pak Toyo! Sini kamu. Sini saya bilang. Itu cuma ngomong memang ada kasihin doang, Pak. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu. Sini. Pak Toyo, selama pintu gerbang Tunas Sakti berdiri kokoh, selama itu juga Pak Toyo menjadi bagian dari tim Tunas Sakti, keluarga Tunas Sakti. Setuju anak? Setuju! Ini buat Pak Toyo. Buat ya, Pak? Terima kasih, Pak! Dapat juga! Tunas Sakti! Yes, yes, dapat juga! Tunas Sakti! Yes, yes, yes! Ayo, Pak, makasih, Pak! Kasih, 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 kasih!
kumpul. Semuanya kumpul dulu sebentar. Bentar, kumpul dulu. Kalian tahu gak sih, hari ini kita dapat bonus dari Liga. Wah, serius nih? Pak Bagas baik banget ya. Kita semua kebagian. Pak Bagas gitu loh, dia kan orangnya bijaksana banget. Alhamdulillah, saya teh seneng dengernya. Ini buat Mbak Nini, buat Mbak Tini. Alhamdulillah, makasih, Seth. Sama-sama. Cici nggak dapat, Seth? Ya enggak lah, dia kan anak baru. Lagi pula kalau dia dapat juga, buat bayar semua makanan-makanan yang sama dia dirusak, dijatuhin, dibuang itu loh. Iya nggak apa-apa kalau memang begitu, saya terima. Ya iyalah, kita nggak terima. Ci, yang sabar ya. Ucu pasti dapat kok dari pelatihnya, Pak Doni. Dan uangnya bisa berlipat-lipat dari ini. Yang sabar ya, Mbak. Itu kalau juga pelatihnya baik. Kalau enggak, ya gigi jari. Udah, yuk semangat. Kita kerja lagi ya. Yuk. Tapi yang rajin kerjanya ya. Ya, pastilah. Tapi itu Mi, ada makanan siang enggak? Mami teh kan ke pasar. Semua bahan masakan pada habis, Pi. Udahlah, mendingan makan di luar aja ya. Ya. Oh, si Mami makan tapi lapar. Mama udah tahu kamu sebenarnya enggak ikhlas soalnya enggak ada makan siang. Ya kan? Bukan gitu, Ma. Jaya teh pikir Yanti masak gitu. Makanya pemasukan teh harus sesuai atuh kalau mau dimasakin. Masa modal usaha sampai minjem cincin istri? Ya udah, Ma. Kalau gitu Jaya berangkat kerja dulunya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, akhirnya datang juga dari tadi Rani nungguin Abang. Aduh, Gusti Agung. Neng rajin banget masaknya. Harus dong. Kan suami kalau mau kerja, perutnya harus keisi. Ya Allah, bukan mau bedain, tapi Rani emang beda dari Yanti. Belum makan kan? Belum. Mak, belum. Rani suapin ya. Nyanya. Duduk. Aduh, pokoknya. Biar Rani aja. Gusti. Pakai telur? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, benar. Bismillah. Enak kan? Neng Rani teh emang the best. Makan lagi ya. Ya, Neng. Kalau mau menawarkan atau menjual sesuatu itu, penampilan juga harus rapi ya, Bang. Neng mah, aduh, Abang teh merasa dimanjain sama Neng. Udah disuapin makan, terus baju diganti. Gusti bagus. Harus dong, kan cuman Abang yang ada di hati Rani. Atuh, Neng. Ya walaupun Neng teh kedua, Neng teh nomor satu di hati Abang. Cius. Oh iya, Abang masih ada pegangan gak buat ongkos? Udah, apa gak usah khawatir. Tapi kalau ada boleh deh. Oh. Tapi gak usah, gak usah. Oh iya, Neng. Abang teh mau ngasih tahu sesuatu kan, Neng? Apa? Abang teh kalau dekat sama Neng selalu merasa nyaman. Abang. Yaudah, Abang pamit dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ih, HP-nya Bang Jaya ketinggalan. Duh, gimana ini? Ih, udah jauh lagi.